Kan? Macam sembahyang sunat ni simple je tuan-tuan. Kita tak tak semestinya kita sembahyang nak ada tikar sejadah, nak main kat masjid. Ha, dalam kereta pun tuan-tuan boleh sembahyang sebenarnya. Tengah bawa kereta boleh sembahyang. Ha. Nabi sembahyang atas kenderaan. Kenderaan waktu itu unta. Ha, kalau hari ni Nabi ada, Nabi pun akan sembahyang dalam kereta. Bawa kereta ustaz, bawa kereta lah. Kalau penumpang lagi boleh sembahyang. Bawa kereta boleh sembahyang, macam bawa kereta. Pasal Nabi pun bawa unta. Kan? Bukan Nabi jadi orang duduk belakang, seorang-seorang dia naik unta. Dia sembahyang di atas unta je. Ha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi. Yastaqbilul qibla haitsu tawajjahat bihi. Ha, kata Ibnu Umar, Nabi sembahyang di atas kenderaannya. Kenderaan. Kan? Ala rahilati. Dia tak kata Nabi sembahyang di atas unta je. Nabi sembahyang di atas kenderaannya. Ha. Dan dia hanya mengikut ke mana unta dia pergi. Nampak? Sebab itu ketika kita di atas kenderaan, tidak diwajibkan kita menghadap kiblat, tidak diwajibkan kita rukuk secara sepenuhnya dan tidak diwajibkan kita sujud, melainkan hanya imak saja. Imak ni hanya menundukkan sedikit kepala dengan syarat sujud lebih rendah daripada rukuk lah. Itu saja. Kadang-kadang kita pandang kanan, pandang kiri, tak apa. Semayang, kalau kita ada hajat kepada iltifat, toleh, tidak jadi masalah. Ha, tapi kalau toleh tanpa hajat, itu makruh. Ha, pasal Aisyah tanya Nabi SAW dalam makruhati salat. Perkara yang makruh dalam semayang ada 21, mengikut riwayat yang sahih. 21 ada. Salah satunya ialah dia panggil al-iltifat bighairi hajah, berpaling tanpa hajat. Ha, tak boleh lah, tanpa hajat berpaling itu makruh. Pasal Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, Aisyah kata, sa'altun Nabi anil iltifat fis salah, faqala huwa ikhtilaf yakhtalisu syaitan min salatil amti. Aisyah tanya, ya Rasulullah, macam mana berpaling dalam semayang tanpa hajat? Nabi kata, ia adalah sambaran syaitan ke atas solat seseorang itu. Mana tak boleh lah, makruh lah. Tidak haram, tapi amat-amat makruh. Tapi kata sebagian sahabat yang lain, umpama diriwayatkan dalam Abi Daud, kata Abi Qilabah, tak silap saya, kana Nabi yusalli wa yaltafitu yaminan wa shimalan. Dan itu juga disebut oleh Ibn Abbas, Nabi semayang dan dia toleh ke kanan dan ke kiri. Dalam reket ada hajat lah. Dan kata sebagian sahabat yang lain, kana Nabi yusalli wa yaltafitu ila syahbi. Nabi semayang dalam keadaan menoleh ke arah sebuah jalan. Biasalah bila kita semayang di tepi jalan atau seumpamanya, kadang kita nak kena tengok kan. Jadi tidak makruh bila ada hajat. Nampak? Jadi semayang sunat ni senang saja. Hatta kalau tidak duduk di atas kenderaan sekalipun, kalau tuan-tuan duduk di rumah sambil-sambil duduk atas sofa, semayang lah. Kan? Tapi kena orang menghadap kiblat lah. Pasal hak diberi keharusan untuk tidak menghadap kiblat atas kenderaan saja. Itu pun semayang sunat sajalah. Semayang fardu tak boleh. Semayang fardu mesti rukun dan syaratnya mesti ikut macam biasa. Tapi sunat ni dia very linear. Dia tak ada ni. Hatta tidak diwajibkan kita qiyam secara sepakat para ulama. Tidak diwajibkan kita rokok secara sepakat para ulama. Tidak diwajibkan kita sujud di sisi sebagian para ulama. Sebagian mewajibkan sujud, sebagian tidak mewajibkan sujud. Ni bukan dalam kenderaan. Dalam kenderaan tak ada masalah lah. Ni di luar kenderaan. Contoh kita nak semayang sambil duduk atas sofa, kita nak semayang sambil duduk atas kursi, semayang sunat, semayang. Kita boleh qiyam sambil duduk, kita boleh rokok sambil duduk, kita boleh sujud sambil duduk. Cuma bacaan yang wajib saja kita tak boleh miss. Perbuatan diberi kelonggaran sampai tahap macam tu. Tapi pahala dapat separuh lah. Nabi kata sallu qa'iman, faman lam yusalli qa'idan falahu nisfu ajri qa'im, wa man salla muttaji'an falahu nisfu ajri al-qa'id. Hadis Bukhari daripada Umrah bin Husain dalam hayati salah, pergerakan semayang, duduk, qiyam. Hadis Umrah bin Husain hadis yang terbesar lah, yang dirujuk oleh para fuqaha, dalil mereka. Nabi kata semayang berdiri, kalau kamu duduk tanpa sebarang keuzuran dapat separuh pahala orang berdiri, kalau kamu baring kamu dapat separuh pahala orang yang duduk. Semayang tanpa sampai baring pun boleh, syarat menghadap kiblat. Nampak? Boleh di sisi sebagian ulama lah, termasuklah mazhab Syafi'i. Diharuskan. Sebagian lagi melarang. Bagi dia rokok dan rokok dan qiyam boleh duduk, tapi sujud wajib di atas lantai.
melainkan kalau keuzuran saja. Itu di sisi sebahagian lah. Ha, tapi sekiranya kotak fiqh yang lebih luas, ada keharusan. Kerana semayang sunat telah disebut oleh Nabi, semayang dia ada sedikit kelonggaran. Ha, contoh dia macam tu lah. Ha, jadi cukup-cukup senang.